Hai, senang sekali Samin dapat bertemu kembali dengan brosir semuanya. Di video kali ini, Samin akan mereview sebuah produk dari Artistry, yaitu Step Skin. Dengan motonya, untuk mendapatkan kulit yang sehat dan mudah bersama Clean Beauty dan dengan formula yang natural, formula alami bersama Step Skin. Oke, yuk kita simak dulu. Secara kita global di Indonesia untuk usia 19-29 tahun itu 76% adalah orang yang antusias terhadap kecantikan. Oke, dan kalau untuk usia sebelum 18 tahun ada 45% yang mulai menggunakan skincare. Sedangkan lebih dari itu ada 29%. Kalau untuk menggunakan make up sebelum 18 tahun itu ada 28%. Kemudian yang sering membaca review itu sebelum membeli produk adalah 99%. Jadi produk itu sangat-sangat mudah dibeli kalau mempunyai review yang bagus. Dan konsumen Indonesia itu berkenalan dengan perawatan kulit wajah melalui online pada umur yang lebih muda. Ya, anak Gen Y sekarang itu lebih suka yang online-online. Oke, dan di sini kita bisa coba melihat tabel untuk pengeluaran skincare yang harganya murah di bawah 500.000 ada sebanyak 54%. Dan kalau yang sudah harganya di atas 3 jutaan hanya 1%. Karena anak-anak muda itu belum punya penghasilan tinggi, masih mengharapkan dari uang orang tua, makanya tidak mampu membelikan produk yang mahal-mahal. Jadi produk murah dan meriah. Nah, sedangkan kalau memberi produk yang murah itu belum tentu hasilnya bagus, sehingga bisa menyebabkan banyak permasalahan pada kulit-kulit, yaitu bisa terjadi jerawat, kemudian timbulnya komedo hitam, komedo putih ya, yang menyebabkan kulit kusam, flek di wajah, dan menyebabkan kulit berminyak. Itu adalah permasalahan kulit wajah di usia muda, karena usia yang masih muda itu biasanya kulit yang masih berminyak. Nah, apa sih penyebab masalah kulit wajah? Yaitu karena polutan yang PM2,5 kemudian radiasi sinar UV. Jadi kedua hal tersebut dapat menyebabkan stres oksidatif yang kemudian merusak sel-sel tubuh kita. Jadi sel oksidatif itu akan merusak sel tubuh kita yang menyebabkan kerusakan pada kulit wajah. Jadi sehingga menyebabkan beberapa masalah yang terjadi ini. Nah, jadi makanya kita perlu sebuah produk yang punya antioksidan untuk skincare kita. Fungsi antioksidan adalah melawan radikal bebas agar kulit kembali sehat, cantik, dan awet muda. Jadi fungsi antioksidan untuk kulit adalah menetralkan radikal bebas, ya, menangkap radikal bebas, kemudian meningkatkan produksi kolagen, mengurangi bintik hitam, dan mengurangi jerawat. Nah, dari produk Step Skin ini mempunyai C3 protector. Jadi ada 3 kombinasi C3 dari protector antioksidan alami untuk sebagai pelindung kulit, yaitu ada chiacid, kemudian ada jeju camellia, dan ada calendula. Jadi ada C3 ya, C3 protector. Chiacid, jeju camellia, dan calendula. Nah, chiacid itu berfungsi untuk membantu mencegah tanda-tanda penuaan pada kulit wajah, mencerahkan warna kulit secara alami, membantu memudarkan noda bekas di jerawat, dan meredakan peradangan pada kulit. Jadi chiacid itu sangat berguna, ya, sangat berfungsi sekali. Dan jeju camellia itu mengandung omega-9 sebagai bahan antioksidan yang sekaligus dapat melembabkan dan menutrisi kulit kita, sehingga menjadikan kulit terasa halus, lembut, dan tidak berminyak, dan mengurangi kerutan dan garis halus. Sedangkan calendula itu membantu mengencangkan kulit melalui hidrasi, mencegah peradangan ataupun iritasi, menghidrasi kulit secara maksimal. Itulah fungsi C3 protector dari skincare Step Skin ini. Di produk skincare mengandung C3 protector dengan konsep effortless ya, dan clean beauty, cantik yang bersih dan mudah dengan formula dan kemasan produk sehingga minim kontaminasi bakteri. Dengan Step Skin itu mendapatkan cantik yang mudah, sehingga produk ini dirancang untuk wanita muda di perkotaan.
Kenapa di perkotaan? Karena biasanya di perkotaan itu banyak ya jadi polusi-polusi udara. Dan untuk usia 22 sampai 20 tahun, 28 tahun. Nah, apakah hanya untuk wanita saja? Bukan. Untuk pria boleh, remaja pria boleh. Dan apakah hanya sampai usia 28 tahun? Tidak. Ini kan hanya saran. Kalau udah usia 40-an, kalau masih kulit berminyak, boleh menggunakan skin, tapi bukan rutinitas, sekali-sekali saja. Skincare ini dengan multi benefit dan hasil yang instan. Solusi skincare yang simple, efektif, dan hemat waktu. Itulah Snap Skin yang bisa mendapatkan cantik dengan mudahnya. Snap Skin ini adalah skincare alami yang anti polusi, berbahan alami dan teknologi khusus dari Korea. Seperti kita ketahui, orang-orang di Korea itu adalah orang-orang yang punya kecantikan yang sangat-sangat cantik ya, sangat-sangat bagus sekali kulitnya karena teknologi Korea itu bagus. Kemudian membersihkan dan melindungi kulit dari polutan PM2,5, mampu menghidrasi dan melembabkan selama 24 jam. Nah, apa sih keunggulan dari Snap Skin? Yaitu pertama natural dan halal, terbukti secara klinis, efektif melindungi kulit dari bahaya polusi, memperbaiki permasalahan pada kulit, diformulasikan di Korea. Natural dan halal, kita bahas satu persatu ya, natural dan halal. Karena mengandung ekstrak bahan-bahan alami, ada chiasid, camellia, calendula, kemudian ada witch hazel, betaine, dan ada vitamin B3 atau niacinamide. Kemudian ada AHA, BHA, dan PHA. Itu adalah bahan natural dan halal. Kemudian terbukti secara klinis. Dia telah melalui uji klinis sesuai dengan standar MWI Global dan Artistry Innovation Center yang membuktikan 3 kali lebih efektif mengangkat PM2,5 dari wajah. Terbukti kulit wajah 17,5% lebih lembab. Cocok untuk semua jenis kulit. Efektif melindungi kulit dari bahaya polusi karena dilengkapi dengan sistem anti-pollution dan SPF 50+. Dan PA++++. PA-nya 4 kali. Dengan teknologi mikro, bis mampu membersihkan wajah dari polutan PM2,5. Oke, coba kita di sini bisa coba ikuti simulasi ini. Sinar matahari itu ada 2 UV-nya, ada UVA dan UVB. UVA itu bisa masuk ke dalam kulit kita, ke lapisan terdalam. Dan UVB itu hanya sampai ke lapisan kulit luar. Jadi kalau UVB itu kita menangkalnya dengan SPF. Kemudian kalau UVA kita menangkal dengan PA. Jadi kalau secara umum kita bisa imajinasi UVB itu bisa mengakibatkan kulit kita menjadi hitam, karena burn, terbakar. Kemudian UVA itu bisa untuk awet muda, aging. Kita orang awam lebih gampang mengingat dengan demikian. Nah, kalau untuk SPF ini yang mempunyai 50+, jadi dia bisa mempunyai efektivitas 97% sedangkan kalau PA++++ ada 4 kali plusnya itu adalah sudah sangat luar biasa untuk melawan radikal UVA. Oke. Nah, di sini tadi kan kita ada bahas SPF 50. Jadi kalau SPF itu bisa menangkal UVB itu untuk 10 menit. Kalau SPF 50 itu bisa menangkal 50 kali 10 menit atau 500 menit, setara dengan 8 jam 20 menit. Itu hanya lebih kurang ya. Kalau kita terkena air, kita cuci, kita banyak keringat, itu makanya bisa berkurang. Ini adalah lebih kurangnya. Ini bisa bertahan 8 jam 20 menit untuk SPF 50. Sedangkan produk Snap Skin adalah 50+. Jadi bisa bertahan pasti lebih dari 8 jam. Dan bisa memperbaiki permasalahan pada kulit kita. Jadi karena Snap Skin ini mempunyai protector citri ini, bisa melembabkan, menghidrasi, dan meratakan warna kulit. Dan membersihkan pori-pori. Diformulasikan di Korea. Korea telah memproduksi berbagai produk perawatan kulit terbaik dan teknologi terkini. Jadi mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi. Sehingga Snap Skin ini mempunyai perawatan dengan 5 langkah. Oke.
Ya, kita coba bahas satu-satu, kita review satu-satu. Langkah pertama adalah namanya easy swab multi mineral. Mengapa dinamakan easy swab? Karena dengan langkah yang gampang saja bisa menghapus riasan dalam sekejap. Secara efektif menghilangkan polutan PM2.5, memperbaiki tekstur kulit dan tampak lebih cerah. Ini seperti cairan ya, bisa mengangkat riasan. Jadi, anti pollution cleansing water. Selain bisa mengangkat riasan, juga bisa mengangkat polusi di udara yang menempel di kulit wajah kita. Kemudian langkah kedua dengan cleanser yang disebut dengan Snapkin Snap Wash and Clean. Jadi tepat cuci dan membersihkan. Bisa menghilangkan kotoran sampai ke dalam pori-pori, menghilangkan polutan PM2.5, membantu memperbaiki tekstur kulit kita. Dan yang ketiga adalah Snapkin Dancing in the Rain. Itu adalah tonernya untuk membantu mengangkat kotoran-kotoran dan membantu mengecilkan pori-pori. Mengandung AHA, BHA, PHA sebagai jeli eksfoliator, ya, sebagai membantu mengelupaskan kulit-kulit wajah kita, membantu mengangkat sel mati kita. Mulai diaplikasikan dengan soft mist spray, jadi dengan semprot spray ya. Dan langkah keempat, membantu melembabkan kulit dalam sekejap, namakan dengan Snapkin Mattifying Skin. Jadi booster untuk melembabkan, jadi bisa melembabkan atau mengunci kelembapan selama 24 jam. Kulit tampak lebih cerah dan terasa halus, tidak terasa berminyak dan lengket di kulit. Ini yang penting ya, untuk usia remaja, usia masih 20-an, itu biasanya banyak aktivitasnya, sehingga mudah berkeringat dan mudah berminyak. Jadi kalau menggunakan pelembab ini, dia tidak terasa berminyak dan tidak lengket di kulit, sehingga nampak lebih glowing. Dan langkah kelima adalah Snapskin with Place, ya, bisa memberikan perlindungan dari sinar UVA dan UVB dalam sekejap, yang punya sun protector factor-nya adalah 50+, kemudian ada PA++++ yang bisa melindungi kulit dari UVA dan UVB, membantu mengandung perlindungan ganda natural dan mineral, mengandung volatile dan ester oil untuk menghidrasi kulit dan menjadikan kulit tampak lebih cerah. Itu adalah 5 langkah dari produk dari Snapskin ini. Yuk kita simak video pendek ini. Buat kamu yang ingin kulitnya terbebas dari polusi dan tampak lebih sehat, InaSnap, Snapskin Anti-Pollution dengan teknologi terkini C3 Protector. Dan halal, siapkan kulitmu menghadapi polusi. Hanya dengan 5 langkah mudah. Yuk buktiin sama-sama. 1. Bersihkan polusi di wajah InaSnap. 2. Double cleansing dengan butiran lembut agar polusi di wajah kamu terangkat maksimal. 3. Pastikan kulitmu terhidrasi dan tampak lebih cerah. 4. Hadapi polusi dengan kulit wajah lembab selama 24 jam. 5. Siapkan kulitmu hadapi polusi UVA UVB dengan double protection InaSnap. Mana lagi kita hari ini? Beat pollution in a snap. Oke, demikianlah review produk dari Snapskin. Semoga bisa bermanfaat bagi proses semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.